hari ini kita akan ke mendalam ke Desa Tanjung Karang. Perjalanan dari Putus Sibau ke sana sekitar 45 menit dengan darat pakai motor. Ke sana kita akan menghadiri upacara dange. Direspon oleh penyanyi yang lain untuk merespon penyanyi utama. Namanya Telima. Penira ngintil ngaji tukudu uti malu miwi benjaku jengka bahango Hansaloy,
reng untuk malep lep pulung kuyadang tili halam lening dawing ngadi lewin perok sang damisi urip mano na mentari. Hello. Tingang menino kurin pro layo mengaling puro bayang jali menbulan leko bupuyo penran halo hulung kadang tili pelo halo perjok menpudung lungungi bareng manuripan lonan urip hinan plete do maring bayalihan hipun perang halang nyolah niti uy banji mentami monok sang dara beli hinaan pro menganaga hoi sapa na menunak menaring jui iban ku horang horang nyatung hui au taya natua wang ilung mata uli au nyabar naoban terjat lapuran uri bantite haman anda sade sup halam da bantite ak najan kelawan kelohulung kue adang iman halo dangenan no sang yuk ten lini hinan hini abinjan akuli na senrita dua saya liwi kali ini talimah ini diiringi oleh Sape Kayan yang akan memainkan nama musiknya Lupak Abun. Lupak Abun itu sendiri adalah bahasa Kayan yang artinya adalah gelombang awan. Kenapa dikatakan gelombang awan? Karena musik ini juga digunakan untuk mengiringi tarian yang ditarikan oleh perempuan-perempuan yang dimana gerakannya itu bergelombang seperti awan. Mereka coba menirukan gerakan seperti itu bergelombang dan irama-iramanya yang agak sedikit
upbeat, lalu kadang irregular, tidak straight atau upbeat seperti itu. Dan ini akan menyesuaikan dengan langkah tarian oleh para perempuan tersebut dan direspon oleh telinga atau penyanyi yang bertutur spontan.